Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Devita. Devita ada di acara seminar di Hotel Arsita di Jalan Raya Kuta. Nah, ini lagi persiapan. Sebelum memulai acaranya lagi persiapan. Nih, lagi prepare, ada yang jual 99. Ini keren tempatnya ya. Di depan ada swimming pool lagi. Ini lagi belanja-belanja ini. Lagi persiapan. Sampai syuting juga rambak pisang. Ini apain? Rambak pisang, ada testernya juga. Rambak pisang, ada testernya juga. Berapa harganya? Rp35.000. Rp35.000. Di vakum, bukan digoreng. Oke. Sebentar ya. Nanti kalau misalnya ini istirahat. Ini ada yang jual pisang, pisang rampit. Ini dipakun tidak digoreng, ya. Kelihatannya enak ya. Ini ada lagi yang jual perkacang-kacangan. Sorry, ini mataku bukan tai mata ya sayangnya. Ini makeup. Maaf sekali ya, aku ada 3 mingguan tidak bikin ini resep perkue-kuen karena kan saya habis pulang dari libur. Jadi Devita 3 bulan sekali saya harus libur supaya tidak penat ya, karena aku kan bikin roti hampir setiap hari dan sekarang aku sudah mulai aktivitas aku lagi, sibuk lagi bikin roti, acara-acara seminar seperti ini, ajarin orang bikin roti seperti itu. Ini ada lagi yang jual-jual kacang-kacang, juga ada kulit, mungkin kulit sapi kali ya. Nah, di sini orang jualan-jualan nih. Ada yang jual madu. Itu chef-nya yang pakai baju hitam ya sayangnya. Nah, itu teman-temannya Devita. Devita mau registrasi dulu. Oke, Devita sudah registrasi. Ini disponsori oleh Ancol. Mbak foto di posting ya. Iya. Buat foto, sudah kirim lagi foto atau bikin video di tempat-tempat itu ada tulisan juga kesenjangan. Misalnya foto cantik, oke. Oke, aku sudah registrasi. Di Bali ini lagi musim hujan ya, jadi Devita sedikit berantakan sekali, rambut tidak disisir ya ampun. Ya, aku kesini naik motor. Aduh, minumanku lupa lagi. Aku kesini naik motor. Pakai mantel, nah makanya rambutku nggak karu-karuan kan, nggak dicatok lagi. Tapi nggak apa-apa, kan di Bali lagi musim hujan. Di Bali lagi musim hujan. Aku mau lihat chef-nya lagi printer ya. Kayaknya enak.